Assalamualaikum. Kali ini aku mau coba kenalin produk terbaru dari Amelie Hijab. Kalian pasti udah gak fokus kan sama bergo yang lagi aku pakai ini. Nah, ini nama bergonya adalah Aishi Bergo. Aishi Bergo ini terbuat dari bahan Optimus Jersey yang benar-benar lembut dan ringan banget. Nah, terus ini tuh bahannya benar-benar dikhususkan banget untuk pembuatan bergo. Jadi pasti nyaman pokoknya pas dipakai. Nah, kelebihannya lagi dari Aishi Bergo ini, kita pakai soft pad yang benar-benar enggak keras dan kaku. Jadi, ini tuh benar-benar bikin muka kita terlihat lebih tirus. Terus, apalagi? Ini bagian depannya punya shape yang membentuk huruf U atau V. Nah, ini juga bikin efek langsing. Terus dia juga punya kayak aksen ruffle-rufflenya gitu dari bagian atas. Ini kecil terus membesar dan memanjang di bagian bawahnya. Ukurannya juga syar'i banget, benar-benar nutupin aurat, nutupin bagian depan dan bagian belakang kayak gini sepanjang ini kalau aku pakai. Terus hebatnya lagi, meskipun ini syar'i, ini sama sekali nggak berat. Pas dipakai tuh benar-benar kayak nggak pakai apa-apa, saking ringannya bahan ini. Oke, abis ini aku bakal balik lagi dengan 10 warna pilihan lainnya dari Aishi Bergo. So, stay tuned. Hi moms, aku balik lagi nih dengan koleksi warna yang lain dari Bergo Aishi. Kali ini aku lagi pakai warnanya tulip. Dan ini tuh warnanya kayak semi-semi ungu gitu. Tuh, jelasnya kayak gini ya moms. Oke. Dan aku padu-padani juga dengan Hawa Bros yang warna dusty pink. Cantik kan moms? Nah, selanjutnya warna yang lagi aku pakai kali ini adalah warna ivory. Ini untuk warna aslinya, ini tuh lebih ke arah warna nude gitu ya, mams. Oke, kali ini aku balik lagi nih dengan warna yang lain. Nah, kali ini aku lagi pakai warna cream teal. Ini kalau di depan lampu warnanya kayak gini. Terus kalau di depan cahaya matahari, aku kasih lihat nih. Ini tuh warnanya agak-agak hijau pastel keabuan gitu ya. Tuh aslinya lebih muda sih. Terus di sini aku padu-padan dengan Hawa Bros yang warna cloud. Next, ini aku lagi pakai yang warnanya lime. Kayak gini warnanya. Terus kalau depan cahaya matahari, tuh kayak gini warnanya. Gitu. Nah, ini aku coba yang warna gold. Tuh, warnanya tuh kayak gini. Kalau misalnya di depan cahaya lampu langsung dan kalau di depan cahaya matahari, tuh kurang lebih kayak gini ya warnanya. Oke. Dan kali ini aku pakai warna black yang benar-benar selalu jadi warna favorit dan benar-benar selalu jadi best seller. Nah, terus di sini aku combine juga dengan Hawa Bros yang warna mocha. Nah, sekarang ini aku lagi pakai yang warna mocha. Terus kalau misalnya kita lihat langsung warnanya tuh kayak gini. Itu kayak coksu gitu ya. Terus aku combine juga dengan Hawa Bros yang warna dusty pink. Nah, kali ini yang lagi aku pakai adalah warna mauve atau agak keunguan gitu ya. Nih, untuk realnya kayak gini nih warnanya, muda gitu. Terus aku combine juga dengan Hawa Bros yang warna cloud. Nah, ini yang selanjutnya yang lagi aku pakai adalah warna navy. Tuh, aku combine juga dengan Hawa Bros yang warna dusty pink. Kali ini aku lagi pakai warna yang terakhir dari Aishi Bergo, yaitu warna maroon. Nih, untuk warna aslinya akan aku kasih lihat. Sebenarnya warnanya tuh agak-agak lebih terang gitu ya. Kayak gini maroonnya. Tuh, kalau dipakai kayak gini. Oke, aku udah selesai nih review ke-11 warna dari Aishi Bergo. Makanya untuk yang pengen cepet-cepet beli, silahkan aja dihubungi ke mitra Amil terdekat ya, mam. So, happy shopping. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.